ada rezeki listrik sudah masuk. Kemudian setelah itu bangun tower, ya. Semuanya sudah enak lah ya. Air sudah masuk, sudah sampai main. Perhatikan mata lirik, mata ke depan. Tegap sempurna tangannya. Mantap, tegap sempurna tangannya. Bermain. Rock. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Minimal seperti itu. Ini lihat, ini kan.
lurus nak. Lihat-lihat, hei. Lihat. Ah, lihat, jangan lihat ke mana-mana. Lihat depan. Lihat, ya. Lihat. Pegangnya juga lihat. Ya. Nah, sekarang sikap sempurna ya. Yep. Go. Untuk awal mula sejarah Batu Solor, kami punya LMDH,
Sukomakmur. Jadi bersama-sama dengan masyarakat Desa Solor itu ada rencana, yaitu rencana awal adalah mendatangkan Putri Indonesia untuk berkunjung di Batu Soon. Disitulah Batu Soon mulai dikenal. Setelah tahun 2016, Perhutani bersama Dinas Pariwisata mengadakan pengelolaan wisata Batu Soon. Pada akhir tahun 2016, pihak kami bersama TMDD, TMMD, melaksanakan infrastruktur, perbaikan-perbaikan jalan, jalan-jalan yang tidak rata sehingga bisa diratakan. Cabang-cabang yang mengganggu jalan oleh dinas TNI atau TMDD bersikeras untuk membersihkan jalan-jalan yang sekiranya mengganggu arus lalu lintas. Untuk tahun 2017 dilaksanakan pengaspalan. Setelah tahun kelanjutannya telah terjadi suatu pengaspalan dari pihak TNI bersama Babinsa, Muspika, termasuk kecamatan Kuramil dari Dinas Kodim, kecamatan kepolisian dan masyarakat sekitar kawasan hutan terutama di daerah Solor bersikeras bekerja sama bagaimana untuk meningkatkan wisata ini bisa muncul di permukaan. Karena atas berkat bantuan-bantuan dari bapak-bapak Kuramil, bapak-bapak Muspika, perangkat desa yang didukung oleh Ketua LMDA, disinilah wana wisata wilayah daerah Solor, RPH Keladi bisa muncul di permukaan. Demikian. Apa perbedaan Batu Solor ini dari yang dulu dan yang sekarang? Sangat beda sekali, karena untuk yang sekarang semua lapisan Muspika, lapisan Bapak dan Ramil, Babinsa, anggota Kuramil bersikeras untuk bekerja sama membangkitkan dan membangun bagaimana upaya untuk wisata Batu Soon ini bisa lebih maju sehingga bisa dirasakan untuk tahun-tahun sekarang ini. Tujuan dibuatnya wisata seperti ini tuh? Tujuannya yang pertama untuk mengikat, untuk memberikan simpatisan para pengunjung, itu yang kesatu, dan yang kedua untuk menambah perekonomian masyarakat. 2, 3, 4!